manusia pasti menginginkan kesuksesan. Dan kesuksesan itu tidak akan bisa kita dapatkan dengan mudah. Karena dibutuhkan namanya kerja keras. Ataupun juga dibutuhkan kerja cerdas. Kalau saya pakai begini, berarti otak saya di kumis saya ini. Kita akan melihat kejadian nyata. Seorang suami ini, apakah dia bisa cerdas untuk menyelesaikan misi dari istrinya? Kita akan menyaksikan dari Sinting Production. Selamat menyaksikan. Ayo, yang mau mainan laptop lihat ekspresinya. Ayo, Anda kini, ayo. Yami, buka galon. Yami, suruh buka galon, suruh apa? Biasanya pakai kemang botol, ayo. Enggak, Mi, ini doa kok. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Harus dengan pakai cara lain ini. Lihat ya. Jangan harap aku akan menyerah ya. Mesin bisa gak ngebuka. Stres ini. Halo. Halo. Halo, Om Irin. Siapa? Om, minta tolong Om. Ini Om, papiku lagi stres Om. Minta tolong Om, bahaya Om. Apa? Papamu stres? Sebentar, sebentar. Saya telepon kondomu. Ya udah, makasih ya Om. Terusan nih, HP banteng. Ah, nanti minta lagi sama papi. Halo Po, ini Pak Soalnya lo. Stres ini. Waduh. Guys, mau nggak? Katanya Pak Soalnya lagi stres. Ah, moso. Oh no. Tahu dari mana, serius? Siapa dia? Anaknya sendiri telepon. Kok masalahnya kayak gitu? Lebih baik kita arahin aja, suruh ke Ustadz Hafir. Jadi kita tahu tuh, suruh ke Ustadz Hafir, biar beres. Oh, gitu ya. Wah, majur itu mesti. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Pak Ustadz. Oh ya, masuk. Di saat pundakmu tak mampu nahan amanah, segera bersujudlah. Serahkan semua kembali padanya. Akhirnya saya punya solusinya. Akhirnya berhasil juga. Ternyata benar ya, kalau kita mau berhasil, kita dibutuhkan namanya kerja keras, kerja cerdas, dan doa. Saya baru tahu, kerja cerdas itu adalah kerja pakai otak.